Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita bertemu lagi dengan channel Kijides, di mana saya akan melanjutkan tutorial mengenai penggunaan Sabrina prosesor Android. Nah, saya mengingatkan lagi bahwa aplikasi tersebut bisa didapatkan di Play Store dengan judul Jadwal di IDM. Nah, tampilan awalnya seperti ini, di mana tampilan awal terdiri dari 5 menu yang kemarin saya sudah menjelaskan dari menu laboratorium. Nah, sekarang ini saya akan menjelaskan menunya, yaitu olahraga yang terdapat di tengah sebelah kanan. Kita klik. Menu olahraga tersebut terdiri dari submenu olahraga terdiri dari 3, yaitu olahraga untuk diabetes mellitus, olahraga yang baik, dan manfaat dari olahraga menurut WHO. Jadi menu olahraga ini intinya tidak terlalu banyak hitungan-hitungan, tapi ada sedikit hitungan yang terutama bagaimana olahraga yang baik bagi Anda yang berhubungan dengan denyut nadi maksimal. Nah, kita lihat olahraga bagi penderita diabetes menu yang pertama. Kita klik. Di mana menu tersebut ini terdiri dari teori-teori yang memang berhubungan dengan olahraga. Seperti kita ketahui bahwa olahraga yang baik ini terdiri dari 5 kategori, yaitu continuous, rhythmical, interval, progressive, dan endurance. Ini teorinya bisa diperoleh di sini atau dibaca di sini. Yang terpenting dari CRIPE, bahasa kita singkatnya dengan CRIPE, ini terdiri dari bagaimana olahraga yang baik, tipe olahraga yang baik, dan durasi olahraga yang baik. Di mana olahraga yang baik ini denyut nadi maksimalnya terbagi menjadi 3 fase. Dan ini sangat berkaitan erat dengan usia Anda. Jadi DMN yang baik itu 2 DMN 220 dikurangi usia dikali 80%. Nah, ini sebenarnya untuk kita yang normal, untuk yang biasa berolahraga. Tetapi kalau Anda tidak biasa berolahraga, itu 60% dulu selama 8 minggu pertama, 70% selama 8 minggu kedua, dan 80% seterusnya itu 8 minggu seterusnya. Nah, ini merupakan menu olahraga bagi diabetes yang didasarkan dari DMN tersebut. Ini menu pertama. Sedangkan menu keduanya, olahraga yang baik. Ini terdiri dari teori-teori juga, di mana ini cara olahraga yang baik, yang lebih ke masalah edukasi. Ini jangan memaksakan olahraga tersebut. Dan yang terakhir, ini setelah melakukan berolahraga. Nah, dan ini yang ketiga adalah manfaat olahraga menurut WHO. Demikianlah materi mengenai menu olahraga saat ini. Dan materi-materi selanjutnya mengenai tutorial dari Sabrina prosesor Android ini akan kita bahas selanjutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.